Halo, kembali lagi dengan saya, dengan Herujo. Saat ini saya mendapatkan kabar baik dari email YouTube bahwa akun channel saya sudah disetujui untuk ikut dalam program partner YouTube dan sudah lolos untuk dimonetize. Ini emailnya. Dan apa yang harus kita lakukan setelah selesai mendapat persetujuan? Tentu saja kita masuk ke konten ya. Kita rubah, ini sudah ada tampilannya dolar, kita rubah, kita aktifkan semua YouTube kita yang akan kita mau tes, kita aktifkan semua. Dan YouTube ternyata menerapkan standar minimum untuk pembayaran. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus mendaftarkan informasi pajak ya ke Google. Yang kedua, ada nilai minimum verifikasi alamat, maka kita akan dikirimi PIN ke alamat kita, dan nilai minimum metode pembayaran. Ada metode pembayarannya dan nilai minimum pembayaran. Di nilai minimum pembayaran ini, di YouTube Indonesia, minimal untuk dibayarkan ke kita adalah 1.300.000. Ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, saya ulangi lagi, kita membuat informasi pajak ke Google, memverifikasi alamat kita, dan memilih metode pembayaran. Dan setelah itu, kita membiarkan YouTube kita berkembang. Setelah minimum pembayaran sekitar 1.300.000, kita dapat mencairkan dana. Itu hal-hal informasi apa saja setelah YouTube kita berhasil disetujui untuk menjadi YouTube partner. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.